Ah, ini. Ini sedap nih. Yang ini memang sedap. Sup ekor merupakan makanan muslim terkenal di Bangkok. Jika Anda mau tahu apakah ia sedap atau tidak, cobalah makan sendiri jika Anda berpeluang menginjak kaki di Bangkok. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara saudari yang budiman sekalian. Dalam 5 minit kali ini saya ingin berkongsi dengan Anda tentang sejenis makanan yang saya suka makan. Tapi dari segi kesehatan tidak begitu bagus, tapi ia memang sedap. Mungkin ada di kalangan Anda yang mempunyai selera macam saya, rasa nak makan makanan yang saya suka ini, yaitu sup ekor. Ya, kalau menyebut sup ekor, di Malaysia pun terkenal dengan sup ekor, tapi di Thailand, khususnya di Bangkok juga, ada sup ekor yang memang sedap. Saya tidak nak memperbandingkan dengan Malaysia, dengan Kuala Lumpur. Tapi kalau kita makan, seperti saya pernah cerita pada masa lalu, kalau kita makan makanan, kita harus makan mengikut selera orang tempatan, cita rasa orang tempatan. Saya makan sup di sini kerana saya makan ikut cita rasa dan selera orang di sini, dan memang betul dengan cita rasa dan selera saya, iaitu sedap. Dan apabila saya pergi Kuala Lumpur pula, saya makan ikut selera dan cita rasa orang sana. Dan memang sup ekor di Kuala Lumpur pun sedap juga. Pokoknya beginilah, sup ekor di Bangkok sedap dan sup ekor di Kuala Lumpur pun sedap juga, walaupun rasa berbeza. Tapi saya ada caranya untuk nak makan biar rasa sedap kedua-dua sekali, sup ekor Bangkok dan sup ekor Kuala Lumpur. Sup ekor di Bangkok hanya 80 baht sahaja. Dan ini nasi, nasi dengan telur, telur dadar. Ya, memang bagi saya selalu makan di sini. Di kedai di sini adalah di terminal bas ke selatan. Ya. Yang ini. Lembut. Lembut macam apa? Saya pun tak tahu, tapi lembut. Tak berbau sikit pun. Kalau makan sebulan sekali rasa tak apa, tapi bulan ni sudah 2 kali. Dan saya selalu makan. Itulah manusia. Dia masam sikit, tapi memang sedap lah. Sebab masam ada limau kan. Sedap kan. Lemak, masam, masin. Jadi memang memang bagus. Ada banyak makanan saya ingin tunjukkan kepada saudara dan saudari semua, tapi saya hanya boleh makan satu sajalah. Nanti lain kali saya akan tunjuk makanan lain pula di tempat lain. Untuk memberitahu, untuk berkongsi dengan saudara dan saudari semua tentang makanan di Thailand ini, sama ada di Bangkok ataupun di wilayah-wilayah lain. Wilayah-wilayah lain termasuk di 3 wilayah di selatan Thailand. Nanti kalau ada makanan-makanan sedap, saya akan tunjukkan kepada anda semua.
kalau mana tahu satu hari nanti Anda akan datang ke selatan Thailand, ke Thailand, ke Bangkok, boleh kunjung, boleh datang ke kedai-kedai makan yang saya tunjuk dalam video. Dan setiap tempat memang ada makanan yang berbeza, yang berlainan. Kalau di Nasi Siwat, di Jala Petani ada nasi kerabu, dan kalau di Jala ada sup perut yang terkenal. Saya dah buat dulu. Dan kalau di Menara atau Nara Tiwat ada pula yang terkenal sikit, iaitu gulai serati. Nah, sedap, terkenal orang Nara Tiwat memasak serati dengan cara yang memang sedap. Nanti insyaAllah saya akan buat video mengenai gulai serati insyaAllah. Setakat ini saja, 5 minit kali ini ia adalah berkaitan dengan sup ekor di Thailand, ya. Dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.